Uh -oh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Malam selamat. Pak. Eh, malam. Pak Seto dimulai aja. Nih. Ya, ya silahkan Pak, saya sudah siap. Lucy, Lucy, Lucy. Yo, ya, ya Pak. Lucy, buka dengan ya, doa deh, Lucy. Ya. Loh? Loh, <Garuh> Lucy mana nih? Lucy saya bukan Pak. Pak boleh, siapa ya, aja buka dengan doa. Ayo. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. amin. Selamat malam Bapak Terima kasih atas segala rahmat berkat yang telah anugerahkan kepada kami hingga pada malam hari ini. Terima kasih pada malam hari ini Eko telah menyiapkan kami umatmu para untuk mengikuti pengajaran dari Bapak Seto Marsono. Kami mohon berkatmu Tuhan, sertailah Pak dan berkatilah kami semua yang mengikuti pengajaran online ini agar kami dapat mengikutinya dari awal hingga akhir dengan baik. Dan kami dapat menerimanya dan Dengan nanti kuat. kami dapat membagikan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Baik ini kupanjatkan kepada Tuhan Kristus Tuhan dan juru selamat kami, Amin. Karena Amin. baik Selamat malam, Ibu Bapak semua. Malam, Pak Seto. Ya. Malam. Um, malam, Pak Seto. Lalu kita akan melihat surat pertama Tesalonika. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka teks suratnya satu Tesalonika dan kemudian um, pewartaan Paulus di Tesalonika ini diceritakan oleh Lukas dalam kisah para rasul bab 17. Jadi kisah bab 17. Kita akan melihat dulu nanti yang di kisah para rasul untuk melihat gambaran seperti apa pemberitaan Paulus di Tesalonika itu. Dan kemudian Bapak Ibu begini, ketika membaca um, surat Tesalonika, Bapak Ibu akan ketemu dengan Paulus yang sekaligus Merasa gelisah khawatir dengan jemaat, tetapi kekhawatiran Paulus segera mendapatkan tanggapan. Apa yang dikhawatirkan oleh Paulus ternyata tidak terjadi. Jadi, kekhawatiran Paulus terhadap jemaat itu berubah menjadi kegembiraan, dan kemudian dalam suasana gembira itulah Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Nah, suasana gembira itu, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu juga bisa rasakan ketika membaca satu Tesalonika. Kemudian yang berikutnya, ketika Paulus datang ke Tesalonika lalu memberitakan Injil di kota itu, um, dia tidak bisa memberitakan Injil dengan tenang tanpa gangguan gitu, ya. Tetapi, malah sebaliknya, yang kelihatan, yang tampak, itu adalah situasi yang bisa dikatakan membuat Paulus harus berpikir banyak. Kemudian, Paulus terdorong oleh jemaat, harus meninggalkan Tesalonika sebelum jemaat itu siap untuk ditinggalkan oleh Paulus. Nah, sekarang kita lihat dulu yang kisah para rasul bab 17. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apollonia dan tiba di ya. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Jadi ada sinagoga di situ. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu tiga hari sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jelas, Paulus masuk ke sinagoga pada hari sabat untuk berbicara mengenai kitab suci. Kemudian, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias itu, yaitu Yesus. Bapak-Ibu, Paulus bicara di sinagoga, dan di sinagoga sudah pasti isinya orang Yahudi. Tapi bukan hanya orang Yahudi yang mendengarkan, karena apa? Di luar gedung sinagoga ada orang-orang lain yang bukan Yahudi yang ikut mendengarkan. Dan Paulus menunjukkan, ingat Paulus itu seorang Rabi yang mengerti isi perjanjian lama sehingga dia menggunakan perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, Mesias harus menderita, lalu bangkit dari antara orang mati. Dan sekali lagi, Paulus menunjukkan Mesias yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Ini berarti yang percaya kepada pemberitaan Paulus bukan hanya orang Yahudi, bahkan lebih dari itu, orang-orang bukan Yahudi yang ada yang ikut mendengarkannya di luar sinagoga itu menjadi percaya kepada Yesus. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Ayat 5 tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari petual, dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Orang-orang Yahudi, jadi para pemuka Yahudi yang ada di kota itu, yang seringkali ya berurusan dengan sinagoga itu, menjadi iri. Kenapa kok mereka iri? Paulus bisa mengajak orang-orang bukan Yahudi untuk menjadi percaya dan itu berarti Paulus memperoleh banyak pengikut orang-orang yang selama ini ikut ke Sinagoga ikut apa belajar dari antara orang Yahudi sekarang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kemudian orang Yahudi meluapkan iri hatinya itu dengan lihat, berikutnya mengacau kota, lalu mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari dan Yason telah menerima mereka menumpang di rumahnya. Siapa Yason? Sudah pasti kita bisa mengatakan dia adalah orang bukan Yahudi, percaya kepada Yesus dan rupanya menjadi orang terkemuka di antara um, jemaat atau orang-orang yang percaya kepada Yesus di kota Tesalonika. Dan awalnya rupanya Paulus ada di situ. Orang-orang Yahudi mencari Paulus di rumahnya tapi tidak menemukan. Karena tidak menemukan mereka menghadapkan Yason kepada para pemuka di kota itu. Nah kemudian um, Bapak-Ibu silahkan ke ayat 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ. Saudara-saudara di situ, anggota jemaat, ya, menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Kemudian setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi, ke sinagoga di Berea lagi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika karena mereka meminta firman itu dengan segala kerelaan, menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, kemudian banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Yahudi yang di Tesalonika tidak tinggal diam ayat 13. Tetapi, ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi, saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi silas dan Timotius masih tinggal di Berea, terus orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi amati Bapak Ibu, Paulus memberitakan Injil di Tesalonika. Suasananya ya sekaligus menggembirakan dan menyedihkan. Banyak orang yang menjadi percaya, tapi situasi tidak menyenangkan karena orang Yahudi mengganggu Paulus, mencari Paulus, dan berusaha menyingkirkan Paulus. Bapak ibu, lihat juga Paulus. Kalau dibilang takut, enggak, dia tidak takut. Yang meminta Paulus pergi itu adalah jemaat. Jemaat mengkhawatirkan keselamatan Paulus dan kemudian meminta Paulus meninggalkan kota itu. Paulus ke Berea. Di Berea, Paulus juga memberitakan Yesus. Banyak yang percaya. Tapi kemudian Paulus diganggu lagi oleh jemaat orang-orang eh, Yahudi dari Tesalonika. Kemudian yang terjadi lagi, Paulus terpaksa lari ke Athena. Dan kemudian Paulus memberitakan Injil di Athena. Ehm, pemberitaan Injil di Athena yang di Bab 17, ini tidak mendapatkan tanggapan yang um, meriah gitu ya, tidak banyak orang yang percaya kepada Paulus. Nah kemudian dari dari Athena, Paulus kemudian memberitakan Injil di Korintus. Nah kalau di Korintus, ya banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Dan bapak ibu, nanti kita akan melihat isi surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Jemaat Korintus nanti di pertemuan yang berikut-berikutnya ya. Sekarang begini, secara sederhana kita bisa mengatakan ketika Paulus harus meninggalkan Jemaat Tesalonika sebenarnya Jemaat belum siap. Jadi Paulus terpaksa meninggalkan kota itu sebelum Jemaat menjadi Jemaat yang mandiri, yang siap gitu ya dan terpaksa Paulus meninggalkan mereka. Silahkan Bapak Ibu membayangkan bagaimana suasana hati Paulus ketika harus meninggalkan jemaat Tesalonika. Nah, kemudian situasinya tidak menyenangkan untuk Paulus tentu saja. Tapi yang kemudian terjadi Bapak Ibu benar-benar di luar apa menyebutnya kekhawatiran Paulus. Silahkan Bapak Ibu sekarang ke satu ke 1 Tesalonika ya. silahkan membuka 1 Tesalonika. silahkan ke bab 3. Jadi 1 Tesalonika bab 3, mulainya nanti dari ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu, kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah, dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Nah, bapak ibu. Tadi ada nama Silas dan Timotius, tapi dalam surat ini rupanya hanya Timotius yang diminta oleh Paulus untuk menemani jemaat baru di Tesalonika. Jadi Timotius diminta secara khusus untuk mengurus jemaat. Tujuannya untuk apa? Menguatkan hati jemaat, untuk menasehati jemaat, untuk mengajar jemaat tentang iman mereka. Ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Um, Bapak, ibu, Paulus menyadari. Tantangan yang harus dihadapi oleh jemaat Korintus, eh, Tesalonika, begitu mulai percaya baru menjadi anggota terbentuk jemaat. Ada gangguan dari orang-orang Yahudi tadi, Paulus khawatir kalau jemaat tidak tahan menghadapi gangguan, maka yang bisa terjadi adalah jemaat meninggalkan kepercayaan mereka. Lalu kembali ke kepercayaan yang lama, jadi tidak tahan menghadapi penganiayaan, lalu meninggalkan kepercayaan kepada Yesus. Bahasa sederhananya begini: "Ngapain repot-repot percaya kepada Yesus? Kalau ternyata kepercayaan saya kepada Yesus justru membuat saya mengalami penderitaan." Sekali lagi, Paulus khawatir. Dan supaya kekhawatirannya terjadi tidak terjadi, supaya jemaat tetap teguh dalam iman, maka Timotiuslah yang diminta untuk menemani jemaat nanti setelah situasinya sudah baik, Paulus diminta menyusul Paulus, eh, ya jadi Timotius diminta untuk menyusul Paulus. Dan benar Bapak Ibu, situasi menjadi tenang aman jemaat menjadi jemaat yang kuat. Setelah itu Timotius menyusul Paulus dan setelah ketemu dengan Paulus, Timotius bercerita tentang keadaan jemaat. Nah, lihat sekarang ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti juga kami ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka, kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu setelah mendapatkan kabar yang positif dari Jemaat ya tentang Jemaat lihat Paulus mengalami merasakan kegembiraan kalau kita membuat perbandingan Paulus dianiaya di di dikejar-kejar di Tesalonika dikejar-kejar juga di Empiria. kemudian ketika memberitakan Injil di Athena hasilnya tidak seberapa tapi begitu tahu keadaan Jemaat Tesalonika yang bisa dikatakan teguh dalam iman, Paulus menjadi sangat terhibur. Nah, kemudian dalam situasi seperti itulah Bapak Ibu, sebenarnya Paulus menulis surat ini. Nah, kemudian lihat berikutnya, sebab ucapan, ya, sorry, sekarang ke ayat 8. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur, apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam, kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman mereka. Belum banyak tahu tentang iman akan Yesus, jadi kalau sampai... Paulus bisa ketemu dengan mereka lagi maka Paulus akan melanjutkan pengajaran supaya pemahaman mereka tentang imanakan Yesus menjadi penuh kemudian lihat Bapak Ibu ayat 13 kiranya dia yang menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan Kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus, bapak ibu di pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan bagaimana Paulus percaya Tuhan akan segera datang akhir zaman akan segera tiba, kan? karena apa orang Yahudi percaya orang yang mati semua orang mati masuk ke dunia orang mati, kemudian pada akhir zaman mereka semua akan dibangkitkan. Lalu Paulus melihat ke temu dengan Yesus yang tadinya mati sekarang hidup lagi. Itu berarti kebangkitan dari antara orang mati sudah terjadi. Itu berarti akhir zaman sudah akan tiba. Karena itu Bapak Ibu Paulus mendoakan jemaat supaya mereka teguh dalam iman sampai mereka harus menghadapi Tuhan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat tadi bagaimana Paulus gembira dengan keadaan jemaat. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana situasi yang menggembirakan itu. Silahkan Bapak Ibu ke 1 Tesalonika bab 1 sekarang. 1 Tesalonika bab 1. Ya. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu ingat pekerjaan imanmu dan usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Lihat ke ayat 3. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ini contoh um, situasi yang ada di dalam jemaat yang diberitakan oleh Timotius kepada um, Paulus. Ternyata jemaat Tesalonika itu tekun dalam pekerjaan iman. Pekerjaan iman itu apa? Melakukan hal yang berkaitan dengan perwujudan iman, kalau eh, di dalam jemaat Korintus, contoh pekerjaan iman ya: jemaat berkumpul untuk beribadah, untuk berdoa, untuk kemudian juga mendalami pengajaran para rasul. Nah, kalau sekarang, kalau bapak ibu belajar seperti ini. Berusaha mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kitab suci ini juga merupakan contoh pekerjaan iman. Kemudian, usaha kasihmu, jemaat Tesalonika saling mengasihi. Mereka mewujudkan kasih di antara anggota jemaat, sehingga tampak kalau di dalam jemaat itu. Um, Tampak relasi kasih di antara mereka, kemudian ketekunan pengharapanmu. Nah, bapak ibu, mengingatnya sederhana saja: ingat tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman, ingat tentang keselamatan dan jemaat tekun, atau terus berpegang penghar pada pengharapan akan Tuhan yang akan datang dan menyelamatkan mereka. Kemudian silahkan kita lanjut sekarang ke ayat 6 saja. Ke ayat 6 ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini Bapak Ibu hal yang sangat menggembirakan untuk Paulus. Jadi um, jemaat Tesalonika itu mendengarkan berita Injil dari Paulus dalam situasi penindasan. Tetapi mereka tidak takut dengan penindasan itu, mereka tetap percaya kepada Allah sekalipun harus menghadapi penindasan itu. Dan kemudian, biarpun menghadapi penderitaan, kesulitan, lihat Bapak-Ibu, mereka menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus sukacitanya bukan datang dari penganiayaan atau penderitaan, pasti bukan itu, tapi sukacitanya dikerjakan, datang dari roh kudus. Maksudnya, kalau orang mendengar bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan manusia, kalau orang tahu bahwa Bapa mengasihi manusia, dan kasih Bapak dinyatakan di dalam diri Yesus, Bapak menghendaki manusia selamat, ini yang membuat mereka gembira dan yang membuat mereka bisa mengerti ini semua adalah Roh Kudus. Dan kemudian Bapak Ibu, lebih hebat lagi jemaat Tesalonika. Tesalonika itu ada di wilayah Makedonia ya. Itu menjadi teladan untuk jemaat-jemaat lain di wilayah Makedonia dan Akaya. Akaya itu nama lain atau nama kuno dari Yunani. Ayat 8. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami, kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ini iman jemaat. Ini kepercayaan jemaat. Paulus datang ke Tesalonika, kemudian mereka gembira menyambut Paulus, mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Paulus lalu menjadi percaya dan hidup menurut kepercayaan itu. Perhatikan bagaimana mereka meninggalkan kepercayaan kepada berhala-berhala lalu sekarang percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam diri Yesus. Bapak Ibu, Paulus, ya, ketika harus memberitakan Injil di Tesalonika, itu juga bukan se, bukan pekerjaan yang sederhana. Bapak Ibu bisa melihat. Sekarang silahkan ke Bab 2. Satu Tesalonika, Bab 2. Lihat dari ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Nah, sekarang amati baik-baik. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu Paulus bekerja untuk mencari biaya hidup sendiri untuk keperluan dia dan teman-temannya Jadi ketika berada di Tesalonika Paulus tetap melakukan pekerjaan itu sebagai tukang um, kemah tujuannya untuk apa mendapatkan penghasilan untuk dirinya dan untuk teman-temannya dan tujuannya apa jangan sampai membebani jemaat Nah, sementara Paulus melakukan pekerjaan yang seperti itu, Paulus memberitakan Injil, mengajar jemaat. Bapak Ibu silahkan mengingat kembali semangat Paulus sebagai seorang rabi, ya. Yang bisa dikatakan mencari biaya untuk keperluannya sendiri, untuk keperluan misinya. Tapi dia tetap bekerja keras untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, semangat ini kita bisa runut pada pendidikannya sebagai seorang rabi. Ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, ini um, kegembiraan yang terungkap dalam surat 1 Tesalonika ini. Um, kemudian, um, banyak hal yang masih kita bisa diskusikan, Bapak Ibu. Tapi, mengingat waktu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat begini: ternyata, ketika Paulus ada di dalam, ada di antara jemaat eh, Timotius, bukan, bukan Paulus. Ketika Timotius berada di dalam jemaat Tesalonika, ada pertanyaan yang mereka ajukan. Lalu, pertanyaan itu disampaikan kepada Paulus, dan dalam surat ini. Paulus memberikan tanggapan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan Bapak Ibu, Paulus itu termasuk orang yang yakin bahwa Tuhan akan segera datang. Ya, Tuhan akan segera datang. Dan nanti kalau Tuhan datang, mereka akan menyambutnya. Lalu mereka akan dibawa ke surga. Tapi masalah yang mereka hadapi adalah, di antara saudara-saudara anggota jemaat Tesalonika, ada yang sudah meninggal lebih jauh. Kalau Tuhan datang nanti, dan sebelum Tuhan datang, itu ada anggota jemaat yang meninggal. Bagaimana nasib mereka yang meninggal? Apakah mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan? Dan ini tanggapan yang disampaikan oleh Paulus. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 4. Di 1 Tesalonika bab 4 dari ayat 13. Selanjutnya, 4.13 ya. Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini peringatan yang bisa dikatakan memberi hiburan juga kepada jemaat. Jadi, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kalau kamu tidak tahu, kamu nanti berduka cita. Kalau kamu tahu, kamu akan senang. Kenapa? Kamu akan mati sebagai orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Kita sudah percaya bahwa Yesus mati, tapi kemudian telah bangkit. Nah, kita yang percaya kepada Yesus dan kemudian pada akhirnya mati sebagai orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dan kemudian akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Ini pengharapannya. Yang mati sebagai orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Yesus. Nah, ini kami katakan kepadamu dengan firman: "Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru." dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, amati dulu penjelasan Paulus ini tentang um, kedatangan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan datang, ada yang masih hidup, anggota jemaat, tapi ada anggota jemaat yang sudah meninggal. Nah, kalau Tuhan datang nanti, apa yang akan terjadi? Gitu, yang akan terjadi adalah yang mati ketika Tuhan datang akan dihidupkan lagi. Ya. Jadi yang mati akan dibangkitkan dulu, lalu bersama dengan yang masih hidup akan dijemput, akan dibawa oleh Tuhan ke surga. Bapak-Ibu begini, ini pemahaman bisa dikatakan paling awal tentang kedatangan Tuhan dalam perjalanan waktu pemahaman ini mengalami apa menyebutnya ya perkembangan pembaharuan karena nyatanya Tuhan belum datang untuk kedua kalinya. Nah, kalau di dalam gereja Katolik pemahamannya tidak langsung seperti ini. Di beberapa kelompok yang lain, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah rapture gitu ya. Jadi mereka percaya kalau ketika suatu saat ketika mereka sedang berkumpul dalam gereja gitu lalu Tuhan akan datang menjemput mereka. Ada kelompok-kelompok yang berlaku seperti itu dan sudah berlaku seperti itu tapi tidak mengalami apa yang mereka percaya. Jadi mereka berharap mereka berkumpul lalu Tuhan akan menjemput mereka tapi nyatanya tidak terjadi. Nah, di dalam gereja katolik, ada pemahaman yang berkembang, ada pemahaman yang diperbarui. Bapak-Ibu silahkan mengingat kalau di dalam gereja katolik, ada istilah pengadilan umum dan ada istilah pengadilan pribadi. Orang yang mati sekarang, itu langsung ketemu dengan Tuhan, tidak menunggu akhir zaman. Bapak-Ibu silahkan mengingat, Bapak-Ibu semua punya Nama Santo Santa pelindung kan, yang di dalam Gereja Katolik kita percaya bahwa orang-orang yang namanya kita gunakan sebagai nama kita itu adalah orang-orang yang sudah kita yakini berada di Surga. Misalnya ini nama um, Agustina atau Agustinus. Kemudian Yulia, Alexander, Anastasia, Andreas, Anna, Bernadette, Kristoforus, kemudian Elisabeth. Eh nah, itu nama-nama orang kudus yang kita percaya sudah berada di surga. Itu berarti mereka sudah ke surga sebelum akhir zaman tiba. Dan bapak ibu ini yang menjadi kepercayaan kita ketika kita meninggal, dan kemudian Tuhan berkenan kepada kita, maka udah kita akan langsung ke surga. Kemudian, kalau Tuhan melihat kita berkenan kepada Tuhan, tapi ada yang masih perlu dibereskan, disuci, kita masih perlu disucikan, maka kita percaya api penyucian itu. Tapi yang seumur hidup sudah jelas-jelas terang-terang menolak Tuhan Yesus, yang jangan Tuhan ya, jangan harap akan tinggal bersama dengan Tuhan. Nah kemudian, yang masih hidup sampai akhir zaman, ya mereka lah nanti akan diadili pada akhir zaman. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah berikutnya, disampaikan di bab 5 Bapak Ibu Kapan Tuhan akan datang itu sama dengan juga mengajukan pertanyaan Kapan saya akan mati itu ya. bab 5 tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara kita tidak eh, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam Tuhan akan akan datang pada waktu yang tidak terduga dan karena Tuhan akan datang pada waktu yang tidak bisa kita perhitungkan maka peringatannya adalah kita diajak untuk atau jemaat diminta untuk berjaga-jaga berjaga-jaganya Bapak Ibu di satu Tesalonika itu digambarkan seperti seorang tentara lihat ayat delapan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, jadi baju sirahnya iman, dan kasih, perketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak-Ibu ini baju atau kostum para tentara, keperluannya adalah untuk bertahan. Baju sirah, baju besi. Kalau dengan baju ini orang tidak akan ditembus oleh panah atau pedang. Lalu helmnya, penutup kepalanya, nah itu untuk melindungi kepala ya, dari senjata-senjata, bisa panah, bisa pedang. Dan Paulus menggunakan gambaran itu. Nah, baju zirahnya iman dan kasih, ketopongnya pengharapan keselamatan. Maksudnya, selama hidup di dunia, kita hidup sebagai, oh jemaat diminta untuk hidup sebagai orang yang percaya, Terus membina relasi dengan Yesus yang mereka imani. Berikutnya, mewujudkan iman itu dengan mengasihi sesama. Selanjutnya, itu di semua dilakukan karena percaya akan Tuhan yang akan datang untuk membawa mereka masuk dalam kehidupan kekal. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Um, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan, masih ada beberapa menit. Tapi seandainya tidak ada, saya akan menyampaikan beberapa hal yang kita bisa belajar. Kita bisa pelajari untuk kita sekarang. Bapak-Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Saya mau tanya, Pak Seto. Ya, silahkan. Mengenai kisah rasa kisah rasul yang minggu lalu itu, kita tahu, pertobatan Paulus itu di eh, kisah para rasul sembilan, ya, waktu dia di, eh, menuju ke Damsik, lalu ber, eh, mendengar suara Tuhan. Tapi, saya perhatikan, kenapa nama Saulus baru dipanggil Paulus itu di kisah para rasul tiga eh, belas ayat 9 ya yeah. sana baru di setelah setelah itu uh, di Alkitab dipanggil Paulus tapi sebelumnya itu dipanggil saulus ya yeah. jadi begini Pak umumnya umumnya diantara kita itu mengaitkan perubahan nama Paulus eh, saulus menjadi Paulus itu dengan kisah pertobatan pertemuan dengan Tuhan Yesus Ya, Betul. Tapi pertanyaan saya, pertanyaan saya sinis Pak ya, Bapak tahu itu dari siapa atau dari mana? Jangan-jangan bukan dari kitab suci, tapi dari pendengaran. Jadi mendengar guru, mendengar siapa, bisa jadi malah dari kecil saya sudah tahu itu gitu ya. Sekarang Bapak Ibu berhadapan langsung dengan teks. Ya di dalam teks, dalam kisah pertobatan Paulus di bab 9, tidak ada perubahan nama Saulus menjadi Paulus. Perubahan itu baru terjadi atau diceritakan, waktu itu malah hmm, ketika Paulus sudah di Siprus. Ya, betul. Nah, sekarang begini, tentang perubahan nama. Bapak-Ibu silahkan mengingat yang pertama, <tuh> Paulus itu orang Yahudi, tapi tinggal di dunia Yunani, ya, hal yang biasa terjadi: orang punya dua nama, nama Yahudi dan kemudian nama Yunani. Nama Yahudinya adalah um, Saul, ya. nama Yunaninya jadi Paulus. Emang yang lain ada yang begitu banyak. Nama Yunani, eh, nama Yahudinya Kefas. Begitu di Yunani namanya jadi Petrus. Artinya sama. Ya. Kemudian Bapak Ibu tolong amati nama murid-murid Yesus. Kalau namanya Bartolomeus sudah pasti itu bukan nama Yahudi, itu nama um, Yunani. Ya. Kemudian di antara murid Yesus Bapak Ibu cari lagi. Yang namanya Yohanes, kemudian cari lagi Matius. Nah, dari usnya udah ketahuan, ini bukan nama Yahudi. Kemudian, yang berikutnya, Bapak Ibu, um, tentang perubahan nama Paulus, ya, nama Saulus itu dikenal oleh jemaat. Nama Saulus dikenal sebagai eh, oleh jemaat itu sebagai orang yang mencari-cari, yang menganiaya dan mau membinasakan jemaat. Nama Saul menjadi menakutkan. Karena itu, Bapak Ibu, dia mengubah namanya. Jadi Paulus artinya kecil. Kecil kan enggak kan? menakutkan. Nah, tapi hari-hari ini kecil sekali tapi menakutkan. Itu virus, bukan itu maksudnya. Dengan memakai nama Paulus yang artinya kecil, Paulus berharap orang-orang tidak lagi takut kepada Dia. Nah, pemahaman yang berikutnya, perubahan nama itu menjadi seolah-olah perubahan identitas. Dulu, penganiaya sekarang menjadi pengikut Yesus. Kemudian, yang berikutnya, contoh yang lain lagi: engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, perubahan nama. Juga menunjukkan seperti sebuah tugas atau identitas baru, gitu, Pak. Tapi kalau membaca bab 13 saja, Bapak Ibu tidak akan menemukan penjelasan apa-apa. Jadi, penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang perubahan nama itu bermacam-macam. Ini, Bapak Ibu, jangan pilih satu, tapi pilih semua, ya. Begitu, Pak. Ya, ya. Oke, okay, Pak. Halo, ada lagi? Uh, boleh saya tanya Pak? Saya iya, juga. Oke. Okay. Jangan yang susah-susah ya. Uh, ya. Saya lagi bingung mengenai kebangkitan badan. Kebangkitan badan uh, dalam doa siapa? Uh, doa uh, aku percaya kan itu kita benar-benar mengatakan aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, persaudaraan para Kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan badan. Uh, itu kita berarti uh, kita mengimani bahwa itu uh, pada saat kita mati itu adalah nanti badan jiwa dan raga kita uh, bangkit kembali. Uh, kemudian dikatakan juga di uh, tadi pasal uh, bab 4 ayat berapa saya lupa itu kita apabila setelah mati itu kan kita dikumpulkan bersama-sama dengan Allah dan dia tentu berarti kita sudah ada di surga. Kita yakin, kita percaya bahwa kalau misalnya kita mengimani, kalau misalnya kita mati pun, gitu loh, kita selalu berharap itu tujuan hidup kita adalah kita naik ke surga, hidup bersama-sama dengan uh, Tuhan Yesus. Nah, di sini, saya ada ke, kerancuan antara kebangkitan badan. Nanti, pada saat Yesus datang kembali, dengan kita sudah ada di surga, itu ada dua hal yang berbeda. Menurut saya, pada saat kita kebangkitan badan itu, berarti kita pada sudah ada di surga, turun kembali, dibangkitkan, naik ke surga lagi, atau bagaimana? Itu um, begini, Bu: yang pertama, kita perlu ingat pemahaman di dalam Gereja Katolik mengenai banyak hal yang menyangkut iman, itu tidak sekali jadi, tetapi mengalami perkembangan. Contoh paling gampang, Bapak Ibu mencari tritunggal di dalam Alkitab, Bapak Ibu tidak menemukan. Yeah. Tapi berdasarkan pembacaan Alkitab, gereja di kemudian hari merumuskan kita percaya akan satu Allah dengan tiga pribadi. Itu contoh perkembangan. Nah, sekarang begini, mengenai kebangkitan. Ini contoh kepercayaan paling awal Ibu, yang di satu Tesalonika ini. Um, karena apa? Ingat kembali. Tuhan akan datang pada waktu yang sangat cepat. Paulus itu yakin, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, Ibu amati. Paulus bahkan yakin Tuhan akan datang ketika Paulus sendiri masih hidup. Ya. Tapi kemudian Bapak Ibu, pemahaman tentang kedatangan Tuhan ini mengalami perubahan nanti di surat 2 Tesalonika tapi tidak kita diskusikan ya itu jemaat jadi males bekerja karena apa? Tuhan akan datang cepat, ngapain kita repot-repot bekerja tapi tetap makan mereka nggak mau kerja lagi, tapi tetap makan kan ngerepotin yang lain mereka katanya mau nunggu Tuhan yang akan datang cepat, lalu nggak mau ngapa-ngapain, tapi tetap makan. Dua Tesalonika menegur, dengan keras. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Gitu. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya ada lagi yang mengecek. Katanya Tuhan akan datang cepat, tapi kok nggak datang-datang. Itu disampaikan di surat Petrus, di 2 Petrus. Dan kemudian, dan kemudian masih terus kok tidak datang. Nah, kemudian di dalam gereja katolik pemahamannya yang mati sekarang, ketemu Tuhan sekarang, masuk ke surga sekarang. Ya, yang nanti mati pada akhir zaman, ya nanti diadili di akhir zaman. Yang sudah di surga, ya nggak usah diadili dua kali. Ngapain diadili dua kali? eh, uh, misalnya ibu namanya Juliana dan kemudian Thomas, ya sudah ada di surga mereka, mereka tidak akan kemudian turun lagi untuk diadili. Nah, tentang kebangkitan badan, Bapak Ibu nanti menjadi lebih jelas. Kita memang akan menggunakan penjelasan Paulus di um, 1 Korintus, tapi nanti pada waktunya, Bu ya. Untuk memahami tentang kebangkitan badan itu seperti apa. Begitu dulu, Ibu. Ya, terima kasih. Baik, sudah mau jam 8, saya Bapak Ibu saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu beberapa hal yang kita bisa belajar dari satu Tesalonika. Saya langsung sambung dengan keyakinan pengharapan akan hidup kekal. Ya. Tuhan menyediakan, Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Untuk bisa menerima hidup yang kekal, orang diminta untuk percaya kepada Yesus. Enggak usah ngurusi orang lain lah dulu, urus diri sendiri dalam hal ini. Kalau mau hidup kekal, maka yang harus dilakukan adalah, selama hidup di dunia, kita menjalani hidup sebagai orang yang percaya, dan itu artinya hidup dengan menuruti dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, hidup yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita berlaku seperti itu, pengadilan terakhir kematian tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan, karena apa di hadapan Allah. Kita akan dinyatakan sebagai hamba yang setia, ya, yang setia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Penghakiman, kematian, mau pengadilan pribadi atau pengadilan umum tidak akan dilewati dengan harap-harap cemas. Jangan-jangan dosa saya lebih banyak, itu harap-harap cemas. Jangan-jangan saya akan kesin, ke ke neraka, atau ya, minimal api penyucian, bukan begitu? Kalau saya percaya kepada Yesus, saya juga akan hidup sebagai orang yang percaya, hidup sebagai orang yang percaya itu bagaimana? Seumur hidup menaruh kepercayaan kepada Tuhan, membina relasi dengan Tuhan, hidup dalam kasih kepada sesama, dan terus berharap akan kehidupan kekal. Kalau tidak hati-hati, Bapak Ibu, orang percaya kepada hidup kekal, tapi kepercayaan kepada hidup kekal tidak mempengaruhi kehidupan. Tidak membuat orang menjadi lebih baik. Ini konyol kalau sampai terjadi. Baik Bapak Ibu, ini yang kita bisa pelajari untuk malam hari ini. Untuk pertemuan berikut, saya sudah siapkan jadwal dan jadwal sudah saya um, kirim via WA ke Pak Popo. Jadi nanti akan bisa di-share untuk pertemuan berikut-berikutnya. Apa saja yang akan dipelajari nanti akan disampai, di, uh, bisa dilihat di situ. Begitu, Bapak, Ibu, terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Seto. Nanti kita ya. ini, untuk berikutnya kan sudah tidak bulan Mei, jadi belajarnya bisa lebih lama sedikit jadinya. Dari jadi jam 7 bisa sampai setengah 9 atau jam 9. Demikian, ada mungkin ada yang sudah mau ikut Rosarium Silakan, ada yang mau tutup dengan doa. Opung Roy. Oi. Ya, tolong doa tutup. Oh ya, ya, ya. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Halo yang Maha Kasih. Puji syukur dan terima kasih Bapak atas segala rahmat yang kau limpahkan kepada kami semua. Terutama melalui pengajaran yang dipimpin oleh Pak Seto, membuka mata di kami bagaimana seharusnya kami mengimani iman kami akan Yesus Putra Bapak sebagai satu penyelamat bagi hidup kami Bapak dan juga melalui karya kekuatan Paulus Bapak yang begitu luar biasa dan ini menjadi sumber iman kami agar kami semakin teguhkan menjadi umatmu dan dapat menjalankan kehidupan ini jauh lebih baik lagi dan berbagi dengan sesama dan terus berusaha memuliakan nama dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah kami semua Bapak, terutama Pak Seto, agar semua yang kami terima hari ini menjadi berkat bagi semua orang. Semua dengan persembahan kepadamu demi Kristus Tuhan Tuhan dan Tuhan -tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ceto. Selamat malam. Ya. Selamat malam.